Bertempat di hall lokasi wisata Kampung Coklat di Kademangan, Kabupaten Blitar, ratusan kepala desa serta perangkat desa se-Kabupaten Blitar mengikuti musyawarah daerah Asosiasi Perangkat Desa Kabupaten Blitar keempat. Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso serta undangan dari organisasi perangkat daerah lainnya turut hadir dalam musda asosiasi perangkat desa tersebut. Musda asosiasi perangkat desa tahun ini akan memilih ketua dan pengurus formatur untuk PAPDESI dengan masa jabatan 2022 hingga 2027. PAPDESI merupakan organisasi profesi berbentuk kesatuan dengan ruang lingkup nasional berdaulat dan mandiri atas dasar kesamaan kegiatan profesi di bidang pemerintah desa serta pembangunan desa. Diharapkan dengan kehadiran PAPDESI di Kabupaten Blitar bisa membawa perubahan besar dalam bidang pembangunan kesejahteraan masyarakat desa dan juga untuk mendorong pemberdayaan masyarakat melalui BUMDES serta mengoptimalkan potensi desa yang memiliki baik kebudayaan, objek wisata, kuliner. Terkait lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar, Bapak Ibu pengurus dan anggota asosiasi, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Bapak Ibu yang saya hormati, telah kita ketahui bersama bahwa tujuan didirikannya organisasi APD adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat aparatur pemerintah desa dan masyarakat sehingga terwujud desa yang maju, sejahtera, adil, dan demokratis. Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar. Terwujudnya Kabupaten Blitar yang mandiri dan sejahtera berlandaskan akhlak mulia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pengurus dan seluruh anggota APD yang telah berpartisipasi aktif memberikan dukungan penuh pada pemerintah Kabupaten Blitar selama ini, sehingga pembangunan di wilayah Kabupaten Blitar dapat terlaksana dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak ide kegiatan yang positif dan berpihak kepada masyarakat berasal dari APD, sehingga memberikan kontribusi yang positif dalam mencapai pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar. Harapan saya ke depan semoga muncul inovasi atau terobosan baru yang dapat mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Dana desa dan anggaran dana desa diharapkan pula menjadi spirit untuk membangun desa sehingga sangat penting pembangunan pemerintahan desa yang akuntabel, inovatif, dan berintegritas. Hal ini berkaitan erat dalam pelaksanaan pemerintahan desa, baik terkait dengan penggunaan anggaran perencanaan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya juga berpesan agar seluruh perangkat daerah lebih kreatif dan membangun desa. Libatkan masyarakat dalam setiap perencanaan, ajak mereka berpikir untuk kemajuan desa. Saya ingin seluruh desa yang ada di Kabupaten Blitar berprestasi dan mampu menyejahterakan masyarakatnya. Mengakhiri sambutan ini, saya mengingatkan kepada panjenengan semuanya bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir. Bahkan di beberapa negara di dunia telah mewabah varian baru, yakni Omikron. Untuk itu jangan lelah untuk mengingatkan masyarakat agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, termasuk vaksinasi agar terus digencarkan. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. 3, 2, 1, bismillahirrahmanirrahim. Ya, tujuan musda ini kan yang jelas menyamakan persepsi, menyamakan, mempersatukan visi dan misi agar Kades ini jadi
satu kekuatan, satu perkumpulan yang solid dan bisa bersinergi dengan pemerintah daerah. Juga yang jelas untuk pembangunan akan lebih bisa ditingkatkan. Untuk perubahan dari APD ke PAPS itu alasannya seperti apa? Karena kami pengen asosiasi ini ada selain ada kepengurusan sampai di tingkat nasional agar kita bisa menyampaikan aspirasi kita ke tingkat pemerintah pusat. Jadi salah satu alasannya itu. Jadi kalau hanya APD kemarin kita kan harus susah payah melaporkannya secara langsung bersurat dan datang langsung ke pusat, ke Jakarta, ke pemerintah. Sementara itu, Wakil Bupati Blitar Rahma Santosa menekankan agar ke depan kepala desa bisa lebih profesional menjalankan tugas dan amanah demi kemajuan pembangunan di desa, serta melibatkan masyarakat dalam seluruh pelaksanaan pemerintahan desa. Harapannya mendapatkan ide-ide yang baik, mendapatkan pimpinan yang baik juga, yang amanah, gitu. Yang inovasi juga untuk kemajuan masyarakat desa. Intinya siapapun yang kepilih, siapapun yang jadi, ya biasa ada menang ada kalah, ya kan? Nah, saya minta cuman berharap kepada semuanya agar tetap bersatu, tidak usah pecah, bikin asosiasi baru dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kira-kira itu aja udah. Pak, pesan untuk para kades ini untuk selama kemungkinan di dalam masa pandemi ini sebenarnya? Iya, tetap mengingatkan masyarakat semua pada protokol kesehatan, kedua juga masalah warganya ada yang kekurangan atau tidak, dilihat-lihatlah semuanya. Kan memang sekarang lagi ekonomi lagi mulai merangkak naik, juga kita jaga semuanya lah, saling menjaga untuk protokol kesehatan, juga masalah perekonomian juga harus kita tingkatkan, intinya itu. Dalam pemilihan Ketua Papdesi Kabupaten Blitar kali ini menggunakan sistem bisa memilih setiap pengguna suara, jadi tidak ada calon ketua. Setiap pengguna suara diberikan alat tulis dan menulis calon ketua, serta dimasukkan ke dalam wadah transparan yang disediakan Panitia Pemilihan Desa. Hasilnya Tri Haryono, Kepala Desa Kalipucuk Kecamatan Sanan Kulon terpilih sebagai ketua, dan posisi kedua Tugas Nanggolo Yudo, Kepala Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro.
apa kekurangan, kami sudah menginventarisir untuk yang kurang-kurang akan kami perbaiki dengan tim yang beda. Karena tim yang kemarin kan sebisa mungkin tim yang kemarin ditambah lagi tim-tim yang baru. Karena kepengurusan ini nanti akan kami gemukan di masing-masing kecamatan. Dari 22 kecamatan yang biasanya hanya 3, bisa 10, bisa berapa gitu. Berapa apa orang personilnya. Begitu. Untuk program jangka pendek ini Pak, terdekat ini apa? Program jangka pendek kita tetap melaksanakan apa itu program yang sesuai dengan petunjuk anjuran perbup dari Bupati. Yang jelas kesolidan ini yang kami utamakan. Pertama adalah solid dulu. Selanjutnya tentang pekerjaan, kita saat ini sudah menuju ke RABBDES, tinggal menunggu 20 hari lagi waktu kita habis RABBDES harus APBDES sudah harus sudah jadi. Ketua terpilih yang direncanakan akan dilantik pada tahun 2022 mendatang mempunyai program jangka pendek yakni mengumpulkan seluruh kepala desa sekabupaten Blitar untuk melaksanakan peraturan bupati dan meminta petunjuk pimpinan daerah untuk melaksanakan pembangunan desa di segala bidang dan hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat desa kabupaten Blitar. Dari Blitar, Totoki Daryono, KSTV.